Polres Bungo AKBP Januario Jose Morais bersama dengan Ketua Tim Divisi Humas Mabes Polri AKBP Dakosta dan rombongan tim media Humas Polri, juga instansi pemerintah Kota Jambi mengunjungi Dusun Dwi Karya Bakti yang terletak di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Kehadiran keseluruhan rombongan disambut antusias oleh masyarakat Dusun Dwi Karya Bakti dengan mempertunjukkan seni bela diri dan tepuk tangan dari pelajar sekolah menengah atas sebagai tanda hormat masyarakat Dusun Dwi Karya Bakti terhadap kunjungan pejabat pemerintahan maupun tamu undangan. Tujuan utama Kapolres AKBP Jose Morais mengunjungi masyarakat Dusun Dwi Karya Bakti adalah untuk menyampaikan tiga hal penting dalam Kamtipmas, yaitu ikut menjaga keamanan dalam pemilihan umum mendatang, mencegah dan berhenti menyebarkan berita bohong atau hoax, dan menggunakan media sosial dengan baik dan cerdas. Kemudian saya bawa spanduk kerukunan umat beragama, dan saya ingin tunjukkan bahwa Bapak Ibu warga Kecamatan Pelepat dan khususnya Dusun Karya Dwi Karya Bakti bahwa siap membantu pihak kepolisian, siap untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun 2019 dengan baik, aman, damai dan sejuk. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.